Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli washabi ajmain. Para ustaz, ustazah, pengurus DPC, DPRA, Korwi, Korte dan seluruh kader yang berbahagia, saya atas nama pribadi, keluarga dan pengurus DPC PKS Pasar Rebo tidak lupa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim, siyamana wa siyamakum, kulu amin wa antum bikhairin, minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semua sebagai insan-insan yang bertakwa. Para hadirin yang berbahagia, pada lebaran kali ini memang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita tidak bisa berkumpul bersama keluarga, sanak kerabat, handai tolan, berjabat erat, berpelukan untuk saling memaafkan. Kita tidak bisa mengadakan acara ke tempat yang indah, sekalian rihlah untuk mengadakan acara yang meriah karena wabah. Namun demikian, jangan sampai kondisi tersebut mengurangi kebahagiaan dan keceriaan kita dalam merayakan Idul Fitri 1441 Hijriah. Mari kita hadiri bersama halal bihalal DPC PKS Pasar Rebo yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Mei 2020 bertepatan dengan 7 Syawal 1441 pada pukul 20.00 bersama Ustadz kita Al-Mukarram Kiai Haji Aun Rafiq Saleh Tamhid LC. Jangan sampai antum sekalian tidak bergabung dan menyemarakkan acara tersebut. Kita tunggu pada acara HBH DPC PKS Pasar Rebo. Wa'afu'minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kasih dan cintamu.